Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Karissa Amelia. Di episode sebelumnya, para Ghost Rider berhasil menculik para pengunjung pesta Nathan dan juga orang-orang yang berada di sekolah. Stiles dan Peter pun bertemu di sebuah stasiun misterius, tempat di mana Ghost Rider menyembunyikan mereka semua. Berkat Peter yang nekat mencoba menembus portal gaib untuk bisa lolos, Scott dan Lydia akhirnya bisa terkoneksi dengan Stiles. Stiles pun memberitahu sebuah clue tentang kota mati yang pernah diserang oleh Ghost Rider. Ternyata di kota itu masih ada satu orang yang tersisa. Alasan mengapa wanita tersebut tidak diculik karena dia adalah seorang Banshee. Di satu sisi, Liam dan Hayden pun baru saja membangkitkan Theo kembali dari dalam tanah. Apakah cowok itu akan membantu Scott mengalahkan Ghost Rider? Atau malah seperti biasa, membuat kekacauan demi kepentingannya sendiri? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Malam itu Theo terbangun di dalam sebuah brankas mayat di rumah sakit. Saat dia mencoba memeriksa keadaan di luar, tiba-tiba si kakak yang bernama Tara muncul dan merangkak menghampirinya untuk mengambil kembali jantungnya yang tertanam di dada Theo. Tapi itu hanyalah sebuah mimpi. Masalahnya, Theo kembali terbangun di tempat yang sama. Kali ini dia mencoba kabur dari rumah sakit agar tidak bertemu si kakak lagi. Tapi percuma saja, pintu rumah sakit tertutup rapat dan Tara sudah berada di belakangnya. Tanpa ampun, Tara kembali menarik jantungnya keluar dari tubuh Theo. Theo kembali terbangun di tempat yang sama, mencoba kabur, lalu Tara muncul untuk mengambil jantungnya. Berulang-ulang sepanjang malam hal itu terus terjadi, hingga akhirnya Theo pun lelah. Dia sudah pasrah jika si kakak ingin terus menyiksanya dengan cara seperti itu. Ternyata pada saat itu, Theo sedang pingsan, karena Malia kini sedang menghajarnya tanpa ampun. Setelah Scott berhasil meredakan amarah Malia, Liam pun memberitahu bahwa Theo adalah satu-satunya orang yang mengingat siapa Stiles. Bahkan Theo tahu lebih banyak soal Ghost Rider dari Dread Doctor. Setelah Liam berhasil meyakinkan Scott bahwa Theo bisa berguna bagi mereka untuk membantu menolong Stiles, Malia akhirnya sepakat untuk menahan diri dan tidak menyerang Theo lagi. Karena Theo sudah tidak memiliki kekuatan Joss, mereka butuh transformator yang bisa menyerap 5 miliar Joule listrik. Untungnya Theo tahu di mana mereka bisa menemukan alat itu. Berpindah ke rumah Stilinski, Sheriff kini sedang membobol tembok gipsum yang menutupi sebuah pintu menuju ruangan lain. Sheriff heran, bagaimana bisa dia tidak tahu bahwa ada ruangan rahasia yang tersegel di rumahnya. Tiba-tiba Claudia muncul dan menyuruh suaminya itu untuk keluar dari ruangan itu. Sheriff sontak berkata, bagaimana jika ruangan itu sebenarnya adalah kamar Stiles? Karena semakin dipikir, Sheriff merasa bahwa ucapan Scott dan Lydia mungkin ada benarnya. Mungkin Stiles adalah anaknya yang telah dilupakan. Sebegitu penasarannya Sheriff tentang sosok bernama Stiles, tapi Claudia malah sebaliknya. Dia tetap percaya bahwa Stiles tidak ada, bahwa Claudia dan Sheriff tidak pernah memiliki anak. Singkat cerita, Scott dan yang lainnya sudah mempersiapkan kerangkeng besi di sebuah pondok di dalam hutan. Mereka akan menjebak salah satu Ghost Rider ke dalam kerangkeng tersebut nanti malam. Transformator untuk menyerap sambaran petir dari Ghost Rider pun sudah siap. Sementara mereka sedang sibuk mempersiapkan misi penangkapan Ghost Rider, Malia kini sedang menjenguk Peter di rumah sakit. Peter tampak sangat mengerikan di ranjangnya, dan rasanya sulit bagi Malia untuk mengajak Peter melawan para Ghost Rider jika kondisinya tetap seperti itu. Karena ramuan 9 bahan herbal milik Chris masih tersisa, Melissa akhirnya menyuntikkan sisa ramuan tersebut ke tubuh Peter. Sama halnya seperti Chris, Peter sontak bereaksi kesakitan dan tubuhnya mengejang. Tapi itu tidak berlangsung lama. Kulit Peter yang terbakar tiba-tiba terkelupas saat kulit barunya tumbuh. Singkat cerita, wujud Peter pun kembali seperti semula. Malia dan Melissa langsung membopongnya untuk membawanya pergi dari rumah sakit. Berpindah ke rumah Lydia, kini dia sedang menceritakan kejadian yang dia alami saat di Canaan pada si ibu. Sosok Caleb yang sudah mati tiba-tiba muncul kembali ke dunia untuk menemani Lenore yang hidup sendirian di kota mati itu. Lydia menduga hal serupa sepertinya terjadi pada Sheriff. Rasanya aneh melihat Claudia masih hidup dan terlihat sangat sehat setelah dia menderita demensia temporal selama 10 tahun. Bisa jadi Claudia sebenarnya sudah mati, dan dia hidup kembali untuk menemani Sheriff setelah Stiles diculik oleh Ghost Rider. Saat Lydia mengelupas wallpaper tembok rumah Stilinski, Claudia bukan hanya marah, tapi dia juga terlihat takut, seolah dia sedang melindungi sebuah rahasia. Lydia takut jika Claudia memiliki niat jahat, contohnya seperti mencegah Sheriff mengingat Stiles.
Natalie akhirnya berkata, jika Lydia yakin dengan dugaan itu, maka dia harus menolong Sheriff. Maka pada saat itu juga Lydia langsung mengunjungi Sheriff di rumahnya. Melihat ruangan kosong tersebut, Lydia yakin bahwa ruangan itu dulunya adalah kamar Stiles. Lydia pun mulai menjelaskan semua kejadian yang dia alami di Canaan. Apa yang terjadi pada Lenore itu sama persis dengan Sheriff. Claudia muncul dari kekosongan hati Sheriff setelah Stiles menghilang. Mendengar penjelasan Lydia sontak membuat Sheriff tidak terima. Claudia bisa disentuh dan terlihat sangat real di depan matanya. Sedangkan Stiles, dia bahkan tidak ingat wajahnya seperti apa. Tiba-tiba Lydia bisa melihat kaos lacrosse milik Stiles, sedangkan Sheriff tidak bisa melihatnya. Itu terjadi karena Sheriff takut untuk mengingat Stiles. Dia masih tidak yakin bahwa Stiles benar ada. Tiba-tiba saja Lydia melempar kaos tak kasat mata itu ke arah Sheriff. Tepat saat Sheriff menangkap kaos tersebut, benda itu sontak terlihat di matanya. Berpindah ke pondok di dalam hutan, Ghost Rider kini sudah berhasil dipancing masuk ke dalam kerangkeng besi oleh Hayden. Scott sontak menutup pintu kerangkeng tersebut dan menaburkan abu gunung sebagai keamanan ganda. Dia juga berhasil mengambil pistol milik si Ghost Rider. Saat Ghost Rider ingin memunculkan petir untuk bisa kabur dari kerangkeng itu, transformator di sebelahnya otomatis menyerap petir tersebut. Scott dan Liam pun lega karena benda itu bekerja sesuai seperti yang mereka harapkan. Walaupun mereka sudah berhasil menangkap salah satu dari Ghost Rider, tapi ternyata mereka tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk itu. Ingat bahwa Ghost Rider hanya takut pada Parrish, mereka akhirnya memanggil deputi tersebut untuk mengajak makhluk itu bicara. Parrish pun bertanya, bagaimana caranya mengembalikan semua orang yang Ghost Rider culik? Tapi Ghost Rider tersebut menjawab bahwa mereka adalah Wild Hunt. Mereka hanya berburu untuk selamanya, tak ada yang bisa melawan dan kabur. Setelah berkata seperti itu, Ghost Rider tiba-tiba menatap dalam mata Parrish. Kini deputi tersebut berubah menjadi Hellhound. Dalam keadaan tidak sadar, Parrish pun merusak palang abu gunung di hadapannya. Melihatnya Scott sadar, sepertinya Parrish ingin membebaskan Ghost Rider itu. Berpindah sebentar ke Malia dan Peter, mereka kini sudah tiba di dalam hutan, tempat di mana Peter terlempar dari portal stasiun kereta nomor 137. Tujuan Malia membawa Peter ke tempat itu karena dia ingin pergi menemui Stiles. Bukannya menemukan portal gaib, mereka malah mendengar suara langkah kaki kuda para Ghost Rider. Peter sontak menyuruh Malia untuk bersembunyi, sementara dia yang akan menghadapi para penunggang kuda itu. Kembali ke pondok, dengan sekuat tenaga Scott dan Liam berhasil mendorong Parrish keluar dari pondok sejauh mungkin. Sementara Theo yang masih berada di dalam pondok langsung menaburkan kembali abu gunung di depan pintu kerangkeng. Tapi pengacau lain pun datang. Mr. Garrett yang sudah berubah menjadi werewolf, tiba-tiba menusukkan cakarnya ke punggung Theo, lalu memaksa Chimera tersebut untuk menghancurkan palang abu gunung. Dengan berat hati, Theo pun melakukannya. Setelah melempar Theo, Mr. Garrett tanpa takut masuk ke dalam kerangkeng itu. Theo berpikir, mungkin mantan tentara Nazi itu ingin membebaskan Ghost Rider. Tapi tak diduga, Mr. Garrett malah menggigit kepala makhluk tersebut untuk mengambil kelenjar pinealnya. Di saat yang bersamaan, Peter kini sudah berhadapan dengan Ghost Rider yang lain. Tapi tiba-tiba para Ghost Rider itu memutar arah untuk kembali dan meninggalkan Peter. Para Ghost Rider itu sepertinya tahu bahwa salah satu kawannya kini sudah tergeletak mati. Scott dan yang lainnya kini sudah kembali ke pondok. Mereka tampak terkejut saat melihat Ghost Rider itu tergeletak dengan kepala berlubang. Hayden sontak menuduh bahwa Theo lah pelakunya setelah melihat bekas darah di bibirnya. Liam pun merasa bahwa keputusannya mengembalikan Theo dari bawah tanah adalah salah. Tapi Theo berusaha menjelaskan bahwa Mr. Garrett lah pelakunya. Untuk kali ini Mason percaya pada Theo. Karena si pembunuh yang mengincar kelenjar pineal sudah beraksi selama berminggu-minggu belakangan ini. Sedangkan Theo baru saja dibebaskan kemarin siang. Sepertinya bukan hanya kelenjar pineal yang dicuri dari si Ghost Rider itu. Cambuknya pun hilang entah kemana. Berpindah ke Corey yang sedari tadi sedang berjaga di sekitar pondok, dia tampak bingung saat melihat Mr. Garrett sedang berjalan-jalan di dalam hutan sambil memegang cambuk. Tanpa sapaan hangat, guru itu langsung melempar cambuknya ke arah Corey. Dalam satu hentakan, Corey pun menghilang. Sheriff yang mulai yakin dengan keberadaan Stiles, tiba-tiba dapat melihat benang merah dan paku kecil yang biasa Stiles gunakan di papan kasusnya. Saat Sheriff memasang benang tersebut, tiba-tiba beberapa kertas kasus bermunculan pada papan itu. Ketika Sheriff memasang benangnya di lantai, ranjang milik Stiles pun muncul. Tidak berhenti sampai di situ, Sheriff pun terus memasang benang-benang tersebut di seluruh ruangan itu. Hingga barang-barang milik Stiles pun bermunculan semua.
dan benda terakhir yang muncul adalah foto Claudia bersama dengan Styles kecil. Sementara itu di kantor polisi, Scott saat ini sedang mengutarakan niatnya pada Lydia untuk menggigit Styles. Tentunya setelah dia berhasil menemukan sobatnya itu. Dalam wujud makhluk supernatural, Styles pasti bisa melewati portal gaib tersebut. Peter pun bertanya, bagaimana dengan yang lainnya? Apa Scott berencana untuk menggigit semua orang di stasiun kereta agar bisa melewati portal tersebut? Jelas ide Scott terlihat sangat tidak matang. Di saat mereka sedang sibuk memikirkan cara menolong Styles dan yang lainnya, kini Chris dan Melissa sedang berada di pondok untuk mengecek si Ghost Rider yang masih berada di dalam kerangkeng. Sialnya mereka malah bertemu dengan Mr. Garrett yang berhasil merebut pistol di tangan Chris. Mr. Garrett berjanji tidak akan menghabisi mereka berdua jika mereka mau membantunya mencari Hellhound yang sejak semalam menghilang entah kemana. Sementara Scott, Lydia, dan Malia kini sedang mencari portal gaib di dalam hutan. Tak diduga, mereka menemukan sebuah pipa besar yang membawa mereka ke lorong bawah tanah tempat di mana bunker Urgent Family berada. Ternyata ada salah satu portal gaib di dalam sana. Berpindah ke Mason dan Hayden, mereka kini sudah tahu bahwa Corey telah menghilang semalam. Untungnya mereka masih bisa mengingat Corey, karena Mason berhasil menemukan ponsel sobatnya itu di dalam hutan. Setibanya di kantor polisi, hanya ada Liam yang sedang menjaga Theo agar cowok itu tidak kabur dari dalam sel. Theo tiba-tiba berkata bahwa dia tahu banyak soal masa lalu Mr. Garrett dari Dread Doctor. Dengan mengetahui masa lalu Mr. Garrett, sedikit banyaknya akan membantu mereka mencari tahu kelemahan guru itu. Tapi sialnya Theo tidak mau buka suara sebelum katana milik Kira dihancurkan. Karena jika katana itu masih utuh, besar kemungkinan dia akan dikembalikan ke dalam tanah oleh Liam dan yang lainnya. Pada akhirnya Liam setuju untuk menghancurkan katana tersebut. Setelah katana itu hancur, Theo pun mulai bercerita. Flashback ke tahun 1943, tepatnya di Jerman, Mr. Garrett kala itu masih menjadi seorang kapten yang memimpin tentara Nazi. Pada saat rapat, Mr. Garrett memberikan sebuah ide. Bagaimana jika mereka membangun sebuah pasukan perang yang tahan terhadap rasa lapar, rasa haus, tidak pernah lelah, dan tentunya tidak bisa mati. Mereka bisa menemui pasukan itu di Lembah Ruh, tempat di mana para Ghost Rider berada. Ghost Rider yang tercipta dari orang mati memiliki kekuatan dahsyat yang bisa mereka gunakan saat berperang melawan musuh. Bukannya takjub dengan ide tersebut, mereka yang lain malah menghina Mr. Garrett dan menganggapnya terlalu banyak menghayal. Dengan kesal, Mr. Garrett sontak mencakar salah satu dari mereka hingga mati. Ternyata dari dulu Mr. Garrett memang sudah menjadi werewolf. Singkat cerita, Mr. Garrett bersama dengan anak buahnya pun masuk ke dalam hutan untuk mencari portal gaib menuju Lembah Ruh. Mereka berhasil menemukan portal tersebut. Tapi saat salah satu anak buahnya mencoba masuk ke dalam portal itu, tubuhnya sontak terbakar hingga mati. Tak lama setelah itu, Ghost Rider pun muncul dari portal tersebut. Mereka mencoba menembaknya. Tapi peluru biasa tidak akan mempan bagi Ghost Rider. Yang terjadi, para anak buah Mr. Garrett malah menghilang setelah Ghost Rider menembaknya balik. Sedangkan Mr. Garrett, dia hanya mendapat luka cambukan di punggungnya. Bertahun-tahun Mr. Garrett mencoba mencari cara untuk menaklukkan Ghost Rider. Tapi dia malah bertemu dengan tiga ilmuwan alias Dread Doctor yang ingin menyiksanya di dalam tabung air. Bekas cambukan di punggung Mr. Garrett otomatis mencemari air di dalam tabung. Tapi air itu malah membuatnya menjadi semakin kuat. Bisa dibayangkan, terendam di dalam tabung dan menyerap air tersebut selama 70 tahun. Membuat Mr. Garrett kini memiliki kekuatan setara alfa. Sementara itu, Chris kini telah membawa Mr. Garrett bertemu dengan Parrish, yang sedang berada di dalam mesin besar penurun suhu tubuh. Di saat perhatian Mr. Garrett sedang teralih pada Parrish, pada saat itu Chris mencoba mengambil kesempatan untuk menembaknya. Bukannya mati, Mr. Garrett malah semakin murka, hingga langsung menyerang balik Chris. Melihat hal itu, Melissa berusaha menyadarkan Parrish untuk menolong Chris. Tapi terlambat, Mr. Garrett sudah terlanjur mencambuk Chris hingga menghilang. Tidak cukup sampai di situ, Melissa pun juga dicambuk agar ikut bersama dengan Chris. Singkat cerita malam harinya, salah satu Ghost Rider tiba-tiba muncul di kantor polisi dan langsung mencambuk Mason hingga menghilang. Melihat hal itu, Liam sontak menyerang Ghost Rider tersebut hingga terjadilah baku hantam di antara keduanya. Sialnya Ghost Rider terlalu kuat untuk dikalahkan dengan tangan kosong. Yang terjadi, Hayden malah dicambuk untuk ikut diculik. Melihatnya, Liam sontak menahan cambukan tersebut agar Hayden tidak menghilang. Tidak sanggup menahan cambukan tersebut, Hayden akhirnya berkata bahwa Liam harus membiarkannya pergi. Hayden yakin Liam pasti bisa menyelamatkannya. Tak kuat menahan cambukan itu lebih lama lagi, Hayden pun berhasil diculik dan menghilang. Sedangkan Liam langsung bergegas pergi mencari Scott, yang kini masih berada di lorong bawah tanah. Tapi belum sempat Liam menemukannya,
Mr. Garrett sudah lebih dulu datang untuk mengacaukan rencana Scott. Ternyata Mr. Garrett tidak datang seorang diri. Dia sengaja membawa Paris, karena hanya Hellhound yang bisa membuka portal gaib itu agar bisa dilewati. Tak lama setelah itu, Liam pun muncul dan langsung menjelaskan rencana jahat Mr. Garrett. Tahu akan hal itu, Scott dan yang lainnya pun berusaha menghalangi Mr. Garrett agar tidak masuk ke dalam portal tersebut. Tapi cambuk yang guru itu pecutkan cukup untuk menggertak mereka semua agar menyingkir dari depan portal gaib itu. Setelah Paris dengan kondisi tidak sadar membuka portal tersebut, Mr. Garrett pun masuk. Belum sempat Scott dan yang lainnya menyusul masuk, dua Ghost Rider sudah lebih dulu muncul untuk menyerang mereka. Kembali ke rumah Stilinski, Sheriff kini mengajak Claudia ke kamar Stiles untuk menunjukkan bahwa kamar tersebut sebenarnya tidak kosong. Bahkan kini Sheriff dapat mengingat kebiasaan Stiles yang tidak pernah melipat bajunya dan dia masuk tim lacrosse walaupun tidak jago bermain. Tapi sekeras apapun Sheriff mencoba meyakinkan Claudia, jawabannya tetap sama. Bahkan Claudia tidak melihat apa-apa di dalam kamar itu. Saat Sheriff kembali melihat ke sekeliling kamar, ruangan itu tiba-tiba kembali kosong. Setelah lama berpikir, Sheriff pun berkata bahwa sebenarnya dia tidak ingat apa yang mereka berdua lakukan saat hari Natal dan hari jadi pernikahan mereka tahun lalu. Sheriff tidak ingat ada berapa banyak kenangan yang dia habiskan bersama dengan Claudia sejak istrinya itu sembuh dari penyakit demensianya. Karena setahu Sheriff, Claudia memang tidak pernah sembuh. Satu-satunya benda yang tidak hilang hanyalah foto saat Claudia dirawat di rumah sakit dan ada Stiles kecil di sebelahnya. Claudia sontak membantah bahwa pengobatan pada otaknya berhasil sehingga dia masih bisa hidup hingga saat ini. Sheriff ingat bagaimana perjuangan dokter pada Claudia, tapi nyatanya istrinya itu tetap tidak bisa diselamatkan. Bahkan di saat-saat terakhir, Stiles masih sempat tertidur di dalam pelukan Claudia. Semua ingatan itu kini terlihat sangat nyata. Kenyataan tersebut meyakinkan Sheriff bahwa Claudia sudah lama tiada dan selama ini dia hanya hidup berdua dengan Stiles. Pada saat itulah sosok Claudia tiba-tiba menghilang dari hadapan Sheriff, bersamaan dengan kembalinya semua barang-barang milik Stiles. Dan tiba-tiba saja, ada sesuatu yang menyala dari arah belakang. Kembali ke Scott, melihat kemunculan Ghost Rider, Scott sontak menyuruh Lydia dan Liam untuk pergi ke tempat yang lebih aman, selagi dia dan Malia menghadapi para Ghost Rider. Salah satu cambukan mereka berhasil mendarat di leher Scott, tapi berkat bantuan Malia, Scott bisa terbebas dari cambuk tersebut. Dalam keadaan tersudut, Peter tiba-tiba muncul untuk menolong mereka. Sambil menyerang para Ghost Rider itu, Peter menyuruh keduanya untuk pergi. Tapi naasnya, Peter malah kembali ditembak oleh Ghost Rider hingga menghilang. Sementara Lydia dan Liam yang sedang mencari jalan keluar malah bertemu dengan Ghost Rider lain. Tapi anehnya makhluk itu hanya diam tanpa bereaksi apa-apa. Lydia menduga, sepertinya itu terjadi karena Ghost Rider tidak mengincar Banshee. Tahu akan hal itu, Lydia pun menyuruh Liam untuk bersembunyi di belakangnya, selagi mereka mencoba melewati Ghost Rider tersebut. Singkat cerita, Scott dan yang lainnya sudah kembali pulang ke rumah. Scott tidak menyangka, ibunya ikut menjadi korban penculikan Ghost Rider. Kini hanya mereka yang tertinggal di Beacon Hills. Portal gaib yang baru saja mereka temukan hari itu pun tiba-tiba lenyap setelah Ghost Rider muncul. Tiba-tiba Sheriff muncul dan berkata bahwa dia sudah ingat pada Stiles. Setelah dia berhasil mengingat anaknya itu, Claudia pun menghilang. Lalu hal aneh lain terjadi, seperti ada sesuatu celah yang terbuka dan bercahaya di dalam kamar Stiles. Tapi celah tersebut hanya muncul sebentar lalu tertutup kembali. Mendengarnya, Scott sontak menarik kesimpulan. Di saat mereka mulai mengingat Stiles, pada saat itulah muncul portal gaib yang baru. Maka satu-satunya cara untuk membuka kembali portal gaib tersebut, mereka harus mengingat semua kenangan bersama dengan Stiles. Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya.